bertempat di sebuah pendopo kawasan Jogokariyan, Kota Yogyakarta. Ratusan orang yang berasal dari 21 Laskar Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ketua Forum Silaturahmi Relawan Anies Jogja, Nana Yushendra mengatakan, deklarasi ini dilakukan oleh laskar-laskar PPP arus bawah yang tidak masuk dalam struktural. Saat disinggung soal perbedaan dukungan, dirinya menjelaskan, perbedaan ini adalah sebuah bentuk demokrasi dan hak asasi. Dirinya bahkan mengaku siap jika harus mendapatkan sanksi. Sementara itu, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa DIY Agus Sulistiono yang turut hadir di deklarasi ini mengatakan, dengan adanya dukungan tersebut pihaknya semakin mantap, pasangan Amin akan meraih 57% suara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sebagai laskar arus bawah dari P3 yang sebenarnya itu mempunyai idealisme bahwa kita butuh sosok pemimpin yang memang bisa mengayomi dan berlaku adil pada seluruh rakyat, maka dengan ini teman-teman dari P3 ini, dari laskar-laskar P3 ini ingin bergabung kepada tim relawan Anies, pasangan Amin itu 01. Kita berdemokrasi kan ini hak asasi, masa nggak boleh? Wong kita nggak di struktural, kan kita nggak di struktural. Yang nanti struktural nggak bisa menyangsi kita, bisa kasih sanksi. Sanksinya apa? Ya dipecat ya nggak apa-apa. Pasangan Anies Muhaimin ini di Jogja 57%. Sepanjang itu dengan bergabungnya teman-teman arus bawah P3 bergabung dengan Amin, mudah-mudahan itu bisa menjadi amunisi baru untuk kemenangan Amin di 2024. Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV.